Jadi hari ini kita mau ngecat. Jadi kita mau ngecat tembok. Kita mau bikin green screen. Kenapa sih kita bikin green screen? Supaya so we can make a better content. Ya, you know, Container. Ya, like that. Saking gelap. Itu tuh saking gelapnya. Enggak, ini enggak muat. Oke, okay, yuk, first man, kita mulai dulu. Kurang ini namanya set namanya green tea, ini rasa pandan cipor. Ya, jadi ini Alvin lagi, yang lain mengecat rapi-rapi, ini Alvin lagi mengobar apa? Ini gabungan antara gabungan dengan Avatar Aang. Oke. Eh, ini berarti sensor. Enggak. Ini kurang-kurang kali itu. Wah, gambar gua dihapus anjing. Wah, ini kurang. Ini pelanggaran. Ini lagi apa? Ini ngapain? Ini kita mau ngecat dulu. Berhubung kita saya enggak punya kuasnya, jadi ini Michael yang ngecat. Eh, ini kuas nih. Eh, saya menemukan kuas. Punya Pak Arin gak apa-apa dah? Nah. Udah pakai tisu? Tisu? Iya, pakai aja. Ya, ini. Jadi, ininya kurang di shading ya, biar kelihatan lebih mancung. Ya, ininya. Sih, ini sih kayak gambar FX gitu ya. Jadi kan lebih tirus-tirus begitu. Kalau mau tahu, ini foundationnya pakai produknya yang sebelah sini. Gue udah pakai ini selama 1 minggu, guys. Konturnya tuh lembut sekali, guys. Ini halus sekali. Jangan lupa pakai yang terbaik. Kalau untuk kuasnya ya, kita pakai ini yang ujungnya itu agak keriting. Jadi kalau kalian lihat ya di sini ya, itu ujungnya tuh keriting banget. Eh, Vin, kayaknya kau pakai kuas kecil lah, Vin. Ini ada kuas yang rada gedean nih, Vin. Nih ada kuas yang rada gedean. Oh iya, rambut. Udah gak ada, rambutnya udah gak ada. Pinjam sih Vin, bentar Vin. Gak mau, gue lagi nanya. Gue mau nulis di bawah, kalau boleh pinjam. Apa sih? Mau nulis di bawah sebentar. Gak boleh. Bentar. Dikit lagi ya, kagok. Pinjam sebentar. Kagok. Ya jadi nanti ini green screen kita. Jadi yang kita mohon maaf dulu sebelumnya buat apa ya namanya, kira sore belum sempat dibuat karena kita lagi fokus mau bikin ini dulu ya Vin. Iya. Jadi ini giginya kecepot. Jadi ini musim zaman sekarang, iya, giginya putih, ini sudah kelihatan agak putih dan lebih mancung sedikit giginya. Gue perawatan giginya nih, Dian, di dokter, di mana dokter, mana dokter, kita di endorse di mana nih dokter Dian? Tolong kita minta bantuan. Udah lagi banyak banget tuh yang like Instagram Earth Industry, di follow ya. Banyak baju baru loh. Kenapa tuh S? Subscribe. Van, lu ngalangin Van. Iya Van. Iya Van, lu blokin dulu kalau tagging. Tagging. Wah, panahnya berarti tembus ya. Ini ayoannya paling rapi ya. Tapi paling berkarakter gue. Iya. Gue gambar kura-kura gagal dong. Aduh. Itu lihat sih, ini kok ini semacam kayak daging dicampur avatar. Iya, betul sekali. Ini ngapain? Ini ngapain sih? Tak deng 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 kembali.
toh. Ya. Boleh tuangin buat Yohan. Sebentar, saya sedang mengecek. Lihat. Oh. Karena gua satu pegang kamera cukup susah juga ini menuangnya. Buat Yohan di sana. Jadi biar dia tidak usah bolak-balik. Cukup, tidak usah terlalu banyak. Michael. Oh, usah karetin itu dari saya. Gambar kura-kura. Ya belum keluar kura-kuranya gitu. Kita adain dulu. Sebenarnya nanti bawahnya juga kita cat. Nanti kupingnya habis ini. Habis deh. Kacau. Terima kasih. Ya, lihat kerjaannya menurut kalian gimana? Lihat tangguin lu gitu. Enggak, masih ada garis ya tuh. Ini namanya seni, guys. Seni yang tak terlihat. Wah, kalau masuk lagi kepala dari sini. Gak sampai situ. Gak sampai situ. Ya, jadi menurut kalian siapa yang paling berbakat ngecat di sini? Apakah dia? Tuh, lihat. Lucu kan kerjanya. Nanti bikin lagi ya, Ben, di sebelah sana. Di pot ya, mulai dari sekarang di pot. Komen di bawah. Ini kuping tuh dari gua, lu ngapain tutup-tutupin gitu, anjir. Ini masih ada jambul poninya. Tuh, ada poninya. Udah nanti bikin lagi Ben. Jangan rebutan, bikin lagi. Emang bener kan tuh, lihat keren kali. Di sini keren banget sih. Tenang guys, ini sudah bergambar. Sebelah sini rapi, ini seni. Ini seni. Nanti kita buka lembaran baru. Kayak lagu jadah. Kayak lagu. Dia tuh jadinya enak banget ya, kita dari tadi gak salah-salah dulu, itu udah lucu banget. Enggak sih sebenernya dia kan buat salah-salah. Jadi kita ngecat pake space hacker. Mungkin banget. Abis kilat nanti kita coating di tembok. Iya. Ya. Ingat, detail is every fucking thing, ya. Ini ada dan orangnya. Dua orang. Jadi dari Alvin fokus di karyanya saja. Susah nih hidungnya. Oh, lu helm apa ada hijau-hijau sih? Hah? Helm lu kenapa ada hijau-hijau? Ini? Iya. Apa? Ini tak? Hmm? Ada. Ada. Cuman ada. Ini ceritanya kerjanya. Oh ya udah sini biar saya gantikan dulu. Back again with us, with me, and he, Jadi ini udah selesai. Selesai. Gimana guys, penilaiannya? Ya, so far so good sih mestinya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin harus teori dulu pengecatan. Jadi kalau menurut kita, cat tembok itu paling benar kita campur air. Air. Nah, kadarnya itu biasanya berapa? Kalau kita tadi cobain sih 1:1. 1:1 tapi nanti enggak tahu benar atau enggak sih, tapi buktinya ini tembok jadi rata. Biasanya kan banyak kayak apa sih sisa-sisa garis ini ya. Ya. Garis apa ini sih enggak hampir tidak ada
apa sambung-sambung nyambungnya ini. Biasanya kan serok, sebelahnya serok, nah disini ada bekas yang terbaik sih. Kayak belang-belang gitu ya. Tapi kita juga gak tahu ini tahannya gimana. Karena tadi sebenarnya kalau cat tembok itu kan kental banget kan. Kita bikin cair, ada cair sedikit, tapi ya mudah-mudahan ini tahan. Berhubung ini di indoor, mestinya sih gak apa-apa sih. Gak kejemur lah. Gak kejemur gitu. Aman lah ini. Jadi ya ini green screen ala Team Earth. Team Earth. Jangan dihina, karena kita ala kadarnya sebenarnya untuk menaikkan kualitas video kita ke depan. Mungkin lebih bervariatif punya di depan ya. Jadi nanti kalau kita bahas produk-produk itu, belakangnya kita bisa kasih gambar-gambar produk kan jadi gede. Gak sama foto kita. Dan kita juga gak lupa ucapin banyak terima kasih buat para subscriber sudah terima kasih selalu mendukung kami. Aktif, mendukung, mungkin bantuan doanya juga. Kita ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangannya dan kesalahan juga. Nah, pokoknya kita janji juga buat kalian, mudah-mudahan kita akan menaikkan terus standarisasi kita dari masalah kualitas, bahan, dan segalanya. Nah, ini dia. Amin. Ini dia. Dia cuma numpang lewat dong. Ambil helm. Lu gimana tadi? Nih nih ya, kita harus tahu dia tuh warna cat apa-apa. Iya, warna cat ini bagian atas. Jadi kelihatan yang sama elunya lagi kecetikat sama dia. Wah. Jadi yang kita masukin cuma dia coba gambar kurang-kurang gak kan? Itu diantun. Nah, untuk kredit sendiri, ini besok kita pakai ini langsung ya. Kita langsung pakai buat sekelas BBK. Mudah-mudahan ini topik ya. Ini sih BBK bukan punya kita, punya customer kita. Tapi kalau dilihat ini ya besok aja lah kita gitu. Pokoknya perbedaan dan biasa ya mau BBK apa tempat beda ya apa pokoknya udah masuk semua besok ya. Tunggu sehari lagi, informasinya pun bermanfaat itu yang paling penting guys. Oke ya, kegiatan kita hari ini mengecat tembok, kita tembok green screen tentunya. Ke kamarnya juga kita nggak lupa ya, kita pakai helm barangkali sebenarnya nggak bisa ya, ada gunanya ya. Ya kan siapa tahu kan kalau ada kecelakaan kerjaan bisa kepleset jatuh kan aman. Iya kan? Terus kayak tadi juga tuh. Tanpa sadar ini hijau. Kalau enggak pakai helm kan jadi rambut gue hijau. Itu sebenarnya sih function banget gitu kan. Ya, oke gitu dulu. Mungkin sekian dulu video dari kita. Thank you for watching and see you in the next video.